PSG jumpa Real Madrid. Inilah hasil undian ulang 16 besar Liga Champions 2021 atau 22. Otoritas sepak bola Eropa UEFA resmi mengulang undian 16 besar Liga Champions 2021 atau 22. Sejumlah pertandingan menarik akan tersaji di fase knockout ini. Undian 16 besar UCL ini sebenarnya sudah digelar beberapa jam yang lalu. Namun karena kesalahan teknis di software sehingga undian ini harus diulang. Untuk mencegah kesalahan yang sama terulang, UEFA menambah satu langkah di undian ini. Setelah software menunjukkan siapa saja tim yang bisa dihadapi, maka tim-tim tersebut akan divalidasi oleh panelis independen dari UEFA untuk mencegah situasi serupa terjadi. Undian ini masih dipandu oleh Sekretaris Deputi UEFA Giorgio Marchetti. Sementara Andrei Arshavin juga akan membantu jalannya pengundian ini. Di hasil undian ini ada dua partai yang bisa dilabeli sebagai big match. Laga pertama adalah Inter Milan. Mereka yang awalnya seharusnya bertemu dengan Ajax Amsterdam, kini mereka harus berhadapan dengan Liverpool. Sementara PSG yang awalnya bertemu Manchester United, kini mereka bertemu lawan yang sama beratnya. Mereka akan menghadapi Real Madrid. Di undian ulang ini ada satu hasil yang sama dengan undian pertama. Laga itu adalah Chelsea kontra Lille. Di undian pertama Chelsea dipertemukan dengan Lille di undian ke-7. UEFA mengonfirmasi bahwa pertandingan 16 besar Liga Champions akan dimulai pada bulan Februari tahun 2022. Tim runner-up akan berstatus sebagai tuan rumah terlebih dahulu. Untuk leg pertama akan digelar pada tanggal 22 sampai 23 Februari tahun 2022, sementara leg kedua akan digelar 8 sampai 9 Maret tahun 2022. Reuni lawan Real Madrid, mengenang komentar pahit Sergio Ramos. Sergio Ramos bakal kembali ke Santiago Bernabeu. Kali ini Ramos datang sebagai lawan mengenakan kostum PSG melawan mantan klubnya Real Madrid. Senin, tanggal 13 Desember tahun 2021, UEFA melakukan undian untuk babak 16 besar Liga Champions. Sempat ada insiden undian ulang, tapi pada akhirnya ada beberapa pertandingan seru yang siap jadi sajian tahun depan. Salah satunya adalah duel PSG versus Real Madrid. Dua tim top calon juara ini akan saling sikut merebut tiket menuju babak perempat final. Menariknya laga ini akan jadi ajang reuni Ramos si mantan kapten Madrid. Momen ini pun membangkitkan kembali kenangan kepergian Ramos dari Santiago Bernabeu. Kepergian Ramos dari Madrid musim panas lalu terbilang mengejutkan. Kedua pihak tidak mencapai titik temu dalam negosiasi kontrak baru. Menariknya saat itu Ramos mengaku tidak pernah ingin meninggalkan Madrid. Dia menegaskan negosiasi gaji bukanlah masalah. Saya juga ingin mengklarifikasi bahwa saya tidak pernah ingin meninggalkan Real Madrid. Saya ingin terus bertahan di sini, kata Ramos pada Juni tahun 2021 lalu. Klub menawari saya kesempatan untuk kontrak baru, tapi karena COVID dan masalah lainnya kontrak itu terus tertunda. Negosiasi Ramos dan Madrid macet di tengah jalan. Sempat muncul gosip soal masalah gaji, tapi Ramos terus menegaskan bahwa dia hanya menginginkan kontrak berdurasi 2 tahun. Saya menginginkan kontrak 2 tahun hanya supaya saya bisa rileks demi keluarga saya. Saya merasa berhak mendapatkan itu, lanjut Ramos. Namun ternyata itu tidak terjadi. Sekarang saya menatap babak baru, pungkasnya. Ganas, Vinicius ukir sejumlah rekor seusai antar Real Madrid bekuk Atletico. Real Madrid mencuri 3 poin kala menjamu Atletico Madrid di Santiago Bernabeu Senin dini hari WIB pada laga bertajuk Derby Ibu Kota. Salah satu pahlawan kemenangan El Real di laga tadi ialah Vinicius Junior. Walau tak mencetak gol, winger Brasil itu menyumbang 2 assist untuk gol Karim Benzema dan Marco Asensio. Alhasil, Madrid mempecundangi Atletico 2-0 pada pekan ke-17 La Liga. Hasil itu mengantar Madrid kian kokoh di puncak klasemen La Liga dengan koleksi 42 poin dari 17 laga, sementara Atletico ada di peringkat keempat berkat catatan 29 poin. Melansir Opta, ada sejumlah rekor baru yang diciptakan Vinicius di laga kontra Atletico. 1. Vinicius menjadi pemain Real Madrid pertama yang mampu mengemas 2 assist melawan Atletico Madrid pada abad ke-21. 2. Pemuda 21 tahun itu juga memiliki kemitraan luar biasa dengan Karim Benzema.
Vinicius telah memberikan 2 assist untuk bomber senior tersebut, sementara Benzema membalasnya dengan 3 assist untuk Vinicius. Winger Real Madrid Vinicius Junior makin mengkilap di musim 2021/22. Berbagai rekor diciptakan olehnya seusai bawa Los Blancos hajar Atletico Madrid. Hore, Vinicius Junior segera teken kontrak baru di Real Madrid. Kabar gembira datang dari raksasa Spanyol Real Madrid. Pemain andalan mereka Vinicius Junior bakal menandatangani kontrak baru di Santiago Bernabeu. Pemain asal Brasil itu tampaknya sudah sangat betah bermain untuk Real Madrid. Vinicius Junior sudah berhasil menjadi pemain penting untuk Los Blancos. Satu tempat di sektor penyerang sayap sisi kiri berhasil ia segel. Dengan situasi yang ada sekarang, Vinicius Junior segera menambah durasi kontrak dan tentunya sulit bagi tim lain yang mencoba merekrutnya. Dilansir dari Caught Offside, pakar transfer sepak bola terkemuka Fabrizio Romano mengklaim penyerang Brasil itu telah memberi lampu hijau bagi manajemen Madrid untuk menawarinya kontrak baru. Dengan demikian, lini depan El Real juga masih akan kuat dan tajam dengan keputusan Vinicius Junior bertahan. Pemain berusia 21 tahun itu didatangkan Real Madrid dari Flamengo pada 2018 dengan mahar 40 juta pound sterling. Vinicius Junior benar-benar menjadi talenta muda mengagumkan bersama Real Madrid. Pemuda 21 tahun tersebut memiliki paket komplit antara kecepatan olah bola dan finishing sebagai seorang pemain sayap. Ia diprediksi akan masuk daftar peraih penghargaan Ballon d'Or di masa depan. Sejak tiba di Madrid, Vinicius Junior telah berkembang dan menjadi satu di antara talenta paling menarik di timnya. Musim 2021/22 ini menjadi kesempatan besar baginya sebagai pemain kunci El Real. Ditetapkan untuk menjadi bintang terbesar klub selama bertahun-tahun yang akan datang, bahkan disebut-sebut sebagai penerus Cristiano Ronaldo. Sementara ketika Karim Benzema menemui kebuntuan, Vinicius Junior bisa menjadi solusinya. Vinicius Junior akan menyambut pembicaraan pembaruan kontraknya di Santiago Bernabeu. Sekaligus membuat tim seperti Manchester United yang getol menginginkannya harus gigit jari.